Cukup lama tidak aktif di dunia hiburan tanah air, aktor senior Husein Habib Asgar atau yang lebih dikenal dengan Hengky Tornando, kini terlihat kembali aktif berakting dalam sebuah film. Di film terbaru yang berjudul Tiga Pilihan Hidup ini, Hengky mendapatkan karakter menjadi seorang pecandu narkoba. Judul filmnya Tiga Pilihan Hidup, terus temanya tentang narkoba, korban narkoba ya. Saya berperan sebagai orang tua yang terjerumus ke dalam narkoba, ya kan? Ya itu kayak gitulah karakternya. Ya ingatlah ya, walaupun kasusnya berbeda, ya kan itu kejadian dengan tema judul sekarang ini, ya kan. Tapi yang paling penting buat saya ini cukup menarik, karena semakin hari, semakin tahun narkoba semakin marak di Indonesia ini. Jadi perlulah adanya semacam pencegahan, ya. Salah satunya lewat film penyuluhan, kan. Tujuan daripada pembuatan film ini adalah bagaimana supaya memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa bahaya narkoba itu seperti ini loh. Bahwa masyarakat bahwa narkoba ini sekarang sudah merajalela di semua kalangan. Dunia narkotika memang bukan hal yang baru untuk sosok Hengky, karena sebelumnya ia sempat tersandung kasus narkoba di tahun 2001 lalu dan mengharuskannya menjalani masa hukuman di penjara selama lebih dari 1 tahun. Dan karena pengalamannya tersebut, ia pun bisa menguasai perannya dengan baik. Jadi kalau saya dulu merasa beruntung, ya kan? Jadi belum terlalu jauh, sudah ketahuan. Kalau ingat masa itu tentu sedih, ya kan, karena harus berpisah dengan keluarga, ya kan, karena akibat kebodohan yang kita buat, ya kan, karena ketidaktahuan. Dan saya sudah mendapatkan imbalannya, kan, sudah dihukum, ya kan. Walaupun itu masalah yang tidak bisa dilupakan, tapi banyak mengambil hikmah dan pelajaran. Gitu. Artinya waktu itu masyarakat masih bisa memaafkan, keluarga juga demikian, ya kan. Jadi semuanya berjalan baik aja. Ya. Cuman diri sayanya yang ada rasa guilty, ya kan, itu ada merasa bersalah dan berdosa kenapa ini harus terjadi, itu aja. Lalu bagaimana ya pandangan dari masyarakat serta keluarga Hengky setelah dirinya sempat terkena kasus narkoba? Dan apakah hal tersebut juga berpengaruh dalam pekerjaannya di dunia entertainment? Alhamdulillah gak ada. Begitu keluar, gak lama pun langsung syuting lagi. Langsung bermasyarakat lagi, ya kan itu kan. Gak ada masa jeda gitu ya. Setelah kita keluar, justru kita baru merasakan bahwa itulah saatnya Allah memberikan jeda kepada kita untuk sejenak berpikir, sejenak merenung gitu. Kita disuruh parkir sebentar merenung, ya kan, untuk bagaimana menintrospeksi diri. Dan justru di saat-saat itulah itu menjadi saat-saat emas untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.